Pembudidaya ikan dan petani garam yang akan dibodohi di Prabowo dengan hormat di Jawa. Urusan salah alat tangkap pembinaan, urusan izinnya belum lurus di Lampingi. Kadang-kadang urus izin itu kan bukan gak mau. Udah capek nunggu lama-lama ikan udah keluar, ya saya terpaksa ngelawan. Tapi yang saya tidak toleransi, kalau bapak-bapak ikut-ikut mengedarkan narkoba dan bahan-bahan peledak, itu saya biarkan untuk ditangkap. Setuju ya?